Mas. Ya, Mas. Motornya kenapa? Rusak? Tidak, Mas. Kita lagi lihat-lihat ini, Mas. Lihat-lihat supaya? Kita mau kasih... Saya rencana mau kasih rubah ini motor, Mas. Mau kasih rubah bagaimana? Ya, seperti Ninja H2. Pokoknya motor yang besar-besar lah, Mas. Saya mau kasih rubah, Mas. Pokoknya motor-motor yang besar kayak dekat Indonesia sana, Mas. Boleh ya? Ini kan Yamaha Sport, boleh rubah jadi itu Ninja H2. Ya bisa, Mas. Asalkan ada modal ya, Mas. Oh, begitu ya? Iya, Mas. Karena ini motor ini udah lama, Mas. Oh, iya, iya. Mas, saya boleh minta waktu Mas sebentar? Boleh, Mas. Boleh, boleh. Boleh? Ya, Mas. Boleh? Nah, duduk situ boleh ya? Ya, boleh, Mas. Mas. Ya, Mas. Saya mau tanya Mas ini. Ya. Mas sudah berapa lama duduk dekat Malaysia? Baru, Mas. Baru berapa ya. Tahun lah? Ya, baru kira, satu kira, bulan ya, atau? Ya lumayan, Mas. Ya kira-kira baru 10 tahun, Mas. Mas 10 tahun baru, Mas? Ya, Mas. 10 tahun itu lama loh, Mas. Ya, saya rasa baru, Mas. Baru. Ya. Ah, ya, Mas. Bingung juga. 10 tahun. Mas, sebenarnya mau pergi mana, Mas? Saya jalan-jalan saja, Mas. Oh, ya, Mas. Pas jumpa Mas di kesini, Mas ini, saya mau tanya Mas ini. Boleh, boleh, boleh. Mas kan sudah 10 tahun duduk dekat Malaysia kan? Iya, Mas. Kira-kira lebih enak di Malaysia atau di Indonesia? Kalau Mas tanya gitu nggak boleh, Mas. Yang enaknya itu di Malaysia, Mas. Oh, enaknya di Malaysia ya? Enaknya di Malaysia, Mas. Enak karena apa di Malaysia? Karena gini ya, Mas ya. Di Malaysia ini kitanya itu ada pekerjaan, Mas. Terus? Dan jadi pengangguran dekat Indonesia, Mas. Terus? Di Malaysia enak karena apa? Kita kerja, makan pun nasi putih terus menerus. Jika kita minat makan juga pisang atau apa, tapi nasi itu lebih penting. Nasi, ayam, kambing, sapi, babi, semuanya ada, Mas. Kalau di Indonesia? Indonesia, Mas, jangan cakap, Mas. Agak susah, Mas, hidup itu, Mas. Semua iya, Indonesia iya. Itu kebanyakan itu koruptor dalam korupsi, Mas. Ayo. Jadi para rakyat yang miskin susah cari pekerjaan, Mas. Oh, begitu ya, begitu ya. Kebanyakan orang Indonesia, Mas, duduk di Malaysia, Mas. Karena demi mencari pekerjaan yang lebih layak untuk mereka, Mas. Oh, iya. Banting tulang, Mas. Mau panas, ya kan, Mas? Iya. Mau pagi, malam, mereka selalu bekerja 24 jam. Gak nyambung ya? Iya, Mas. Ya, gak nyambung ya? Iya, Mas. Tuh, Mas. Kerjaan itu, Mas, agak terlalu berat, Mas. Yang penting kita hidup itu bekerja keras, Mas. Demi orang tua, Mas. Oke. Mas, saya mau tanya lagi ya. Satu soalan, boleh ya? Boleh, Mas. Mas, ada... rencana mau pulang kampung tidak? Pulang Indonesia tidak? Ya, Mas, kalau tanya kayak gitu sih, yang saya rencana mau pulang, Mas. Mau pulang. Terus? Tapi kayak gini, Mas, saya mau pulang. Saya tunggu laut Indonesia sama laut Malaysia kering dulu baru saya pulang, Mas. Ayo. Iya, Mas. Macam mana boleh? Ya, laut mana boleh kering? Ya, nunggu aja, Mas. Laut Indonesia kering, Malaysia kering baru aku pulang. Kan gak ada uangnya, Mas. Bisa jalan kaki ikut tengah laut, Mas. Alamak. Ya, gitu, Mas. Tadi Mas cakap hari-hari kerja. Ada kerjaan, terus gak ada uang. Macam mana? Ya, duitnya dihambur-hambur, Mas. Simpan kepada account my bank, Mas. Alamak. Ya. Atau Mas ini kuat main slot ini, Mas? Ya, enggak, Mas. Hah? Enggak, Mas. Saya curiga Mas ini kuat main slot. Enggak, Mas. Saya ini kerja ini hari-harinya itu sebulan simpan uang sikit-sikit, hantar ke kampung. Jadi saya tunggu air laut Indonesia sama Malaysia itu kering baru aku pulang, Mas. Alah, Ma. Ya, Mas. Tapi betul lah, lebih enak di Malaysia. Lebih enak lagi di Malaysia, Mas. Tarik sih kok, Mas. Jadi tak payah pulang Indon lah. Ya, pulang sih pulang, Mas. Pulang. Tapi tunggu aja, Mas. Yang seperti yang saya bilang tadi kepada Mas, gimana, Mas? Ayo, Mas. Saya pun tak tahu, laut boleh kering ke tak, Mas. Iya. Oke ya, terima kasih ya, Mas. Oke, terima kasih, Mas ya.